Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Terima kasih kepada pemirsa karena kita kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Nur Fadlina terkait menghitung dosa dengan muhasabah. Dan kini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Habib Abdurrahman Al-Habsi terkait taubat sebagai pengurang dan menghapus dosa. Lantas seperti apa yang dimaksud dengan pengurang dan menghapus dosa? Kita dengarkan bersama tausiah dari Habib Abdurrahman. Roman Al-Habsi. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Romannya lemas nih. Puasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wakafa. Wa salatu wa salamu ala habibin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati... guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini wabil khusus guru kita KLH Abdul Muta'ali dan Ustazah Nur Fadlina beserta host kita yang tidak ada duanya yaitu Ustaz Agung Izul Haq emang tidak ada duanya yang lainnya bukan laki kan nah. serta seluruh jamaah majlis dari Masjid Jami Iman Bonjol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Tema kita kita bahas tentang dosa. Saya mau tanya ini. Ada yang merasa dari pagi tadi sampai siang ini nggak buat dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Selama sepekan nggak buat dosa? Lebih banyak lagi dosanya. Seumur hidupnya, ada yang tahu jumlah dosanya? Nggak tahu jumlahnya? Berarti untuk apa kalkulator? Bakal jebol itu kalkulatornya, tetapi Allah maha baik. Allah rahman, Allah rahim, karena Allah tahu kita ini hambanya, akrab dengan dosa, dekat dengan maksiat. Allah siapkan buat kita sebuah kendaraan, namanya taubat. Tinggal kembali kepada kita, mau menggunakan kendaraan tersebut atau tidak. Ada dulu namanya Abu Nuwas, dalam syairnya yang begitu indah dia mengatakan, Zunubi mislu a'dadir rimali, dosaku bagaikan bilangan pasir. Siapa yang bisa hitung bilangan pasir? Fahabli taubatan yazal jalali. Maka anugerahkanlah aku taubatmu, wahai Tuhan yang Maha Agung, pemilik keagungan, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi kulli tiap hari umur kita berkurang. Wa zambi zaidun dan dosa-dosaku terus bertambah, umur berkurang, dosa bertambah. Lalu bagaimana aku dapat menanggungnya? itu menunjukkan bahwasanya ada iktiraf, ada pengakuan yang begitu dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu apa? Taubat itu adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah memanggil begitu indah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan seruan Ya ayuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah kembalilah kalian kepada Allah bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan khalisatan taubat yang penuh dengan keikhlasan, yang penuh dengan ketulusan tanpa batas, penuh dengan kemurnian. Taubatan sadiqatan, taubat yang jujur, yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. <tik> Amirul mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu Menurut riwayat, orangnya sering menangis di malam hari. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang malam mereka begitu melo. Karena mereka datang pada malam hari itu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ulama yang mengatakan mereka itu bagaikan asadun fin nahari ruhbanun fil lail. Ketika di siang hari mereka bagaikan singa-singa yang begitu gagah dan begitu perkasa. Tetapi ketika malam datang menjemput mereka, mereka bagaikan seorang rahib-rahib yang hanya duduk bertafakur merenungi dosa-dosa mereka. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di bawah dua kelopak matanya ada garis hitam yang memanjang sampai ke pipinya. Katanya likas rotil buka karena saking seringnya dia menangis. Bayangkan saking sering dia menangis ada bekas aliran air mata di bawah kelopak matanya. Garis kalau kita ada garis mata, bekas esedo. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk kembali kepada Allah. Dan ketika bertobat Allah perintahkan untuk taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul tulus. Taubat yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Orang yang bertaubat sudah pasti dia beristighfar, tetapi orang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Mengapa? Karena istighfar tidak perlu syarat, sedangkan taubat itu butuh syarat. Dan jika dia memenuhi syaratnya, maka taubatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syaratnya dia harus tulus datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kedua Al-Khuruj At-Takhalli Min jami'il ma'asi Wazzunub Orangnya senantiasa mengosongkan dirinya Dari segala macam bentuk kemaksiatan Dan dosa-dosa Setelah dia niatkan yang begitu kuat Yang kedua dia kosongkan dirinya Dari segala macam bentuk perbuatan maksiat tersebut Yang kedua Yang ketiga An-nadamu ala kulli zambin salifin Orangnya menyesali terhadap segala macam bentuk dosa-dosa dia di masa lampau, sehingga ulama mengatakan, 'La taubata illa bin nadama.' Tidak ada taubat kecuali ada penyesalan di dalamnya. Kalau kagak menyesal, namanya tomat, tobat, kumat, dan yang berikutnya adalah orangnya. Senantiasa, Al-azmu ila Adamil Auda, orangnya punya tekad yang begitu kuat untuk tidak dapat mengulangi dosa itu. Punya tekad harus punya tekad. Kalau dia tidak punya tekad, dia bakal ngulangin lagi, ngulangin lagi, bahkan menurut... Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahkan beliau tambahkan lagi syaratnya jika dosamu berkaitan dengan makanan-makanan yang syubhat yang pernah engkau makan maka engkau dapat hukum dirimu dengan cara engkau banyak berpuasa untuk menghilangkan aneka makanan syubhat yang pernah engkau konsumsi kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mari baca sama-sama Ya Tawab, Tub' علينا, Ya Tawab, Tub' علينا, ورحمنا وانظور إلينا ورحمنا وانظور Allah Atauab. Kita minta Allah lihat kita dan agar Allah terima taubatnya kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah kalau kita berbicara tentang sebuah rezeki yang besar bukan saja dianugerahi dunia tetapi Allah memberikan rezeki kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kita segera untuk memperbaiki diri. Tema yang sangat menarik sekali kalkulator daripada dosa kita itulah yang nanti juga akan disampaikan oleh dai muda kita tentu saja di acara dai muda pilihan anda sesaat lagi dan sekali lagi kami buka kesempatan untuk Anda untuk memilih dai muda pilihan Anda yaitu melalui www.menti.com masukkan kode 82017013 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda lalu pilih dai muda pilihan Anda. Kita kembali sesaat lagi.